jemput datang semua. Alright. Seluruh Malaysia bang. Okay. Guys, saya dah sampai dekat Gibs Eco Tourism Reaort. So saya akan berkemping dekat sini satu malam. So ini pintu masuk dia. Jom kita masuk tengok Gibs Eco Tourism Reaort. So ni pintu masuk dia. Sebelum korang datang, korang boleh booking dulu. So parking dulu dekat depan ni, kat sini, dan masuk dalam untuk register. Okay, so first kali korang akan jumpa tempat registration lah. Okay, so macam biasa kita jaga SOP. Sampai kat sini kita scan dulu Mas Sejahtera dan jumpa dengan, siapa nama bro? Siapa nama? Azri. Azri eh? Okay, untuk check korang punya booking dan buat pembayaran lah. So kalau korang tak bawa cash, tak apa, kat sini boleh scan QR. Okay, jom kita tengok dalam. Lepas kita register, kita terus ke jalan ni untuk pergi ke tempat parking lah. So tempat parking dia dekat sebelah sana. Okay. Okay, tempat parking dia agak luas. So tak ada masalah dari segi parking. Boleh parking dekat bahagian sini ataupun dekat sebelah atas ni lah. Okay. So keliling ni korang boleh parking kereta. Okay. So kalau korang nampak yang kat situ tu, itu dia punya head office lah. So kalau ada apa-apa boleh terus pergi ke situ. Dengan parking ni ada cafe. So cafe ni bolehlah kita nak order makan ataupun korang nak beli pelampung ke, sudah dijual. So ada sedikit makanan-makanan yang ringan lah, macam Maggi ke, korang boleh order kat sini. Okay, pun sama juga, sama juga dekat sini. Korang kalau tak bawa cash, korang boleh scan QR. Okay. Jumpa dengan chef. Chef tengah masak. Guys. Barang saya naik ni. Trek, apa nama dia? Ba, apa nama ni? Panggil apa? Ya, panggil apa ni nama? Kalau nama lagi ni, Kubota. Kalau korang tertinggal wagon ke, tak ada wagon lah, boleh pakai. Cari abang ni dua ni. Abang yang sem. Berkunjung lah di Gibs Eco Tourism Reaort. Ya. So, ini jalan untuk kita nak pergi ke campsite lah. Sebab campsite dia agak jauh dekat sebelah sana tu. So, seeloknya korang bawa wagon. Okay, kalau tak ada wagon, korang boleh bagi tahu dengan management untuk nak pakai Kubota. Okay. Okay guys, ni chalet-chalet yang ada dekat Gibs Eco Tourism ni. Okay.
So untuk ke tapak kemah, kita kena ikut laluan jambatan ni lah. Di tapak kemah saya, so saya bawa Vidalido MX Pro Black dan juga top monster top daripada Vidalido juga. So jom kita tengok saya punya setup. So setup dia simple lah. So ini low chair, yang ni saya gunakan meja ni, meja low barbecue KZM. So dia boleh turunkan kat bawah ni, so saya akan buat barbecue kat sini lah. So yang muat kat dalam ni kita boleh pakai Camping Moon MT2 punya barbecue ataupun fire pit. Okay, so kursi ni good sofa daripada DOD. So yang ni saya buat dua rack Camping Moon untuk saya letak saya punya water dispenser lah, tong air ni, cooler box dan juga barang-barang lain lah. Okay, so ini macam biasa lah, tripod. Untuk lampu, di bahagian depan awning saya gunakan beacon, Bebos beacon. So dia terang ke bawah, so dekat belah dalam sana saya tak perlu pakai lampu lagi lah. So dekat tengah ni macam biasa saya gunakan string light. Ni tapak kemah. So ini kemah. Kemah dekat sini, Wakaf, dan depan dengan kemah ialah sungai lah. Okay, so sungai dia cetek, tak dalam, budak sesuai untuk keluarga, budak-budak semua boleh mandi kat sini lah. Okay. So memang seronok lah budak-budak mandi. Sebab sungai dia jernih. Sungai dia jernih, bersih dan juga tak dalam. So kita tak risau kalau anak-anak kita nak mandi. Dan juga dia berhadapan dengan kita punya tapak khemah ataupun kita punya wakaf ni. So ini kawasan yang lapang lah. Ni semua kita boleh set up kemah. Okay, di Gibs ni kita wajib, kalau kita nak pasang kemah, kita wajib untuk sewa wakaf ni sekali. Okay. 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 Ni kemah Decathlon yang baru saya sini. Besar dia, air second kan. Masuk Malaysia kan? Sebelum ni Thailand je dijual kan? Saling dengan Singapura. Dia pakai angin je kan? Mudah. Besar. Oh. Satu bilik. Oh, ni dua bilik eh? Oh, dua bilik guys. Nama abang siapa eh? Azri eh? Oh, nice bang. Setup cantik bang. Alah, selalu eh. Oh. Okay, ni orang cantik ni. Blackout campus tau. YouTube. Baru lagi buat. Cantik. Terima kasih banyak. Abang ni yang Vidalido. Mana ada ni? Mahal. Okay, bang. Besar guys. 5.2, 2 bilik. So ini dome ni kita boleh sewa juga kalau macam kita nak buat team building ke.
ataupun event ajak satu company ke apa ke, kita boleh sewa ni lah. So sini pun ada satu, dekat sebelah sana pun ada satu lah. Okay, so tandas lelaki dekat sebelah sini, tandas perempuan dekat sebelah sana tu. Okay, so jom kita pergi tengok tandas dulu. Okay, ini tandas dia. So dia ada lima bilik air. So bilik air dia sekali dengan toilet dan juga shower lah. Okay, dan juga tandas dia bersih. Okay, so dia ada lima toilet untuk sebelah lelaki lah. Sini ada kawasan yang sangat luas untuk kita nak set up kemah. So kalau kita nak ajak family camping, adik-beradik, kawan-kawan semua, memang sesuai lah. Gibs ni dia dah sediakan kanopi ni untuk kita nak buat event lah. Okay, macam ni, macam waktu yang saya datang ni, ada pihak NGO, tak silap saya, daripada Kelantan dan juga Ipoh, Perak, ada buat event kat sini lah. So ini macam diorang punya center point untuk makan, berkumpul dan juga lain-lain lah. Okay. Okay guys, ini suasana waktu malam dekat Gibs Eco Tourism Reaort. So sini memang terang lah, diorang pasang lampu, boleh dikatakan keseluruhan campsite. So, waktu malam sini memang terang. Kalau walaupun tempat parking kita jauh, kalau kita waktu malam lah, kita nak pergi dekat kereta ke, ataupun kita nak pusing-pusing campsite, so tak jadi masalah lah, sebab campsite ni memang terang, sebab diorang pasang lampu, boleh dikatakan keseluruhan campsite ni. So memang terang dekat sini. Okay, mancing bang. Oh, mancing lagi. Ikan bau bang. Tadi. Ikan apa? Oh, ada. Ada jerung lagi. Oh. Bila tadi orang ramai mandi kan? Tadi orang ramai mandi. Dia lari lah, ni dah tenang sikit dia ni. So guys, ni suasana pagi dekat Gibs Eco Tourism Reaort. So dekat sini waktu malam, semalam saya tidur memang sejuk. Memang kat sini semua ni, atas ni semua area-area ni semua ukit-ukit. So semalam hujan, on off. So memang sejuk lah. Thank you.
sikit tentang harga. Untuk chalet ni saya akan letak pada description. So saya nak highlight Wakaf. So Wakaf ni kita wajib sewa kalau kita nak berkemping dekat sini. So Wakaf ni RM80 semalam, atau kalau korang nak piknik saja dia kira RM40. So dia ada limit masa, kalau piknik dia bagi 8 jam sahaja. Okay. So kemah boleh set up dekat belakang ataupun dekat sebelah tepi Wakaf lah. Lebih lanjut saya akan letak pada description, so korang boleh scroll dan tengok lah. Okay. Itu sahaja sharing saya untuk kali ini, camping saya di Gibs Eco Tourism Resort Ulu Yam. Saya harap dapat beri anda semua sedikit layout tentang camping di sini. Okey, segala berkaitan dengan campsite, sewa tapak, chalet, dome dan lain-lain saya akan letak pada description. So korang boleh scroll lah untuk lebih detail. So guys, jemput, subscribe, like, komen dan juga share video saya di kalangan circle anda. So terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye. Masih banyak.